Hi guys. Oh, dah lama beraya, so kita dah lama tak buat video untuk you guys. Last kali kita buat untuk PUBG. Dah maaf lah sebab PUBG tu kita upload, lepas tu kita delete, upload, delete dan sebagainya. Macam mana kita nak, kalau boleh kualiti yang kita produce tu is the best quality, so kita terpaksa betulkan sikit dan upload balik lah. Hello, assalamualaikum semua. Saya Ulan Mohtar daripada MTAS Academy. So behind the scene kali ini disponsor oleh Beyond Success. Kita kali ni kita nak buat video special sikit. Sebuah short film yang kita jemput artis. Kalau korang tak kenal, maknanya korang Indonesia. Okay, Peto Kushairi. Apa yang menariknya behind the scene kali ini adalah kita nak cuba tahu, you know, macam mana nak buat kontrak dengan artis terkemuka. Okay, sebab you know, nak buat kontrak ni merupakan pelindungan antara kita video production dan juga artis lah, takut kita silang menyalang dan sebagainya. So this is behind the scene. Watch out. Alright, sekarang kita berada di dapur Abang Din. Din. Kita akan syuting satu hari di sini bersama Beto Kushairi. Mana? Assalamualaikum. Hai, hari ni kita nak share pasal kontrak, sebab memandangkan ni kali pertama kita panggil artis yang terkenal dan profesional, so cara rundingan tu pun kenalah profesional. So kali ni kita buat kontrak ataupun nama dia perjanjian komitmen perkhidmatan ataupun nama mudahnya kontrak lah. Kenapa kali ni ada kontrak? Sebelum ni tak ada kontrak pula. Nak share lah kenapa kena ada kontrak. So kontrak ni kenapa kita perlukan dia, sebabnya dia kira macam satu kata sepakat ataupun persetujuan bagi kedua-dua belah pihak untuk menjaga hak talent dan pihak produksi juga, kedua-dua pihak lah. Lepas tu kalau ada pihak melanggar syarat ataupun menipu, kita boleh ambil tindakan undang-undang, masuk mahkamah, bergaduh ke mahkamah, sue in the court. Yang kedua, apa yang ada dalam kontrak ni, kita ada, tak boleh tunjuk. Tapi dia ada bayaran yang dipersetujui. Ada maklumat-maklumat berkaitan dengan syuting atau projek yang kita nak jalankan. Contohnya macam bila syuting, tarikh bila, pukul berapa, dekat mana, lokasi, semualah. Bayaran, bila nak buat bayaran, berapa lama kena tunggu bayaran. So maklumat-maklumat yang macam itulah yang ada dalam kontrak ni. Dia bergantung juga pada masing-masing lah, apa yang korang nak capai dalam, apa yang korang nak capai dan apa yang korang nak sepakat. Dia win-win bagi dua-dua pihak. Apa yang kita nak, dia kena bagi. Apa yang dia nak, kita kena bagi. Staff baru kita, dia jaga audio kita ni. Staff yang paling comel kat sini. Kita dah buat apa dengan sini? Kita macam naik kan? Oh, okey. Kau kena letak banyak pinggan kot. Oh, gini. Kau pegang coklat, tangan kiri aku. Tak apa, tengah drive. Tengah belok. Oh, lepas tu kenapa aku lepas lah? Dah kata dah, jangan angkat. So, diorang tengah buat program. Menggunakan main siapa ni? Tu, tepi longkang. Tepi longkang. Sorry, longkang rumah orang. Macam tu dah. Okay, stand by. Beza dia dekat video. Yap. RM2. Semua sama. RM2. Ada apa?
Goreng-goreng je bang. Okay, good. One more make up. Masak apa dulu? Parang muka. So hari ni kita masak. Apa nama? Kau dah ambil pap belakang. Pap karipap dulu. Pap karipap. Okay. Action. Kau buat apa ni? Ha? Jangan jalan. Eh, buat sebenarnya kau. Sampai hangus ni. Siapa nak buat ni? Ha? Siapa nak makan ni? Ini masuk ikan tu. Ada ke aku suruh buat kena kain? Dapat dulu kan? Kau buat apa ni? Tak ada ayah. Pinggan kau tak boleh basuh lagi kan? Pergilah masuk pinggan tu! Okay, kali ni kita ada satu halangan yang mana Beto dan klien kita patutnya diorang perlu datang pada hari yang sama, waktu yang sama. Tapi klien kita ada hal lain yang lebih penting lah. Setakat ni shoot okay? Best. Okay, macam mana setakat ni? Shoot. Okay, nice lah. Okay, dalam lakonan kita ada beberapa jenis tangisan. Contohnya, sop, itu paling simple, semua boleh buat. Yang advance sikit, dia X. Ha. Yang paling advance, yang susah, yang satu-satu orang je, A-level punya arti je boleh buat. Ha. Tak ada komik punya. Kau punya version apa pula? Jom. Ini adalah kau benda ni. Loose powder, okay? Loose powder tak apa? Kacau muka. Pula tu lagi style. Dia macam hari ni kita dapat satu sponsor makanan ringan, iaitu terima kasih popcorn. Terima kasih kepada yang memberi. So, okay, kita akan buat review. Jom kita makan. Wah, dah terbuka ah. Macam kita makan rasa dulu. Tengok. Dah. Oh yeah. Rasa pandan. Hai, assalamualaikum, selamat petang. So dah habis dah untuk saya shoot dengan MTAS Production. Thank you so much kerana bagi saya peluang. Actually lagi dengan sparring saya Beto Kusheri, idola saya. So saya harap saya akan dapat lagi bekerja dengan MTAS Production. Thank you. Jangan lupa follow saya dekat IG Hakim Nordin. Okay? Aku bisa bermaaf padamu. Mungkin karena cinta padamu. Terus dari dasar aku. Mungkin karena satu kaki cukup. Lihat. Oh, cukup.
Dan dunia ni akan ada dua benda aku dengar. Satu Ilyas, kedua stokin K-pop. Misal aku buka ni. Pegang tu. Bila masa? Lah beli stokin K-pop sangat. Ikut trend kau ni, tapi macam ha. First time ever rumah aku tak ada. Udah. Kena beli satu minit sehingga setengah. Tanya nampak gigi boleh? Haa. Okay. Video kali ni macam-macam lah korang belajar. Menariknya tentang Betul Kusairi adalah Betul Kusairi merupakan bukan sekadar artis yang memang boleh berlakon, you know. Memang tugas untuk berlakon pun, tapi dia punya attitude sangat bagus, you know. Datang awal dekat set, dia pun bagi carangan macam mana kita nak buat dan sebagainya. So it's very very cool lah for us all. Okay, alright. So kita pun nak tahu juga apa yang korang nak belajar untuk next video. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah. Okay, nanti kami baca. Dan jangan lupa untuk like, comment, tag dan juga share Facebook dan YouTube kami, MTAS Academy. Right? So, kita berjumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Dan jangan lupa like dan juga...